Hai, kenalin nama aku Nita. Aku adalah makeup artist dan juga caramel yang suka banget sama konten-konten makeup, beauty, dan juga jika kamu subscribe ke channel ini, like, share video ini ke semua sosial media yang halo, berbau beauty, makeup, dan juga kucing. So, make sure kamu subscribe ke channel dan notification, karena aku selalu menyajikan info-info yang mungkin bermanfaat untuk kalian. Ini aku akan review sebuah skincare yang banyak banget dicari sama orang. Masuk ke channel ini, hai, kenalin nama aku Nita. Aku adalah makeup artist dan juga cat lovers. Kalau kamu interest dengan hal-hal berbau beauty, makeup, dan juga kucing, so make sure kamu subscribe ke channel ini, like, comment, and share video ini ke semua sosial media yang kamu punya. Karena aku sering banget upload video 3-5 kali seminggu. So ya, hari ini aku mau mereview sebuah suplemen kecantikan, yaitu Nature E yang kalian udah lihat di thumbnail. Jadi aku akan menjelaskan bagaimana efeknya ke diri aku, ke organ dalam aku seperti ginjal dan juga organ-organ lainnya, efek dari aku meminum suplemen ini selama 1,5 bulan. Di Nature E ini ada 2 suplemen, yang pertama adalah untuk whitening dan yang kedua adalah untuk anti-aging. Dan kalian juga pastinya udah lihat di awal ya bagaimana transformasi wajah aku, kulit aku, and by the way ini juga aku nggak pakai make up, aku cuman pakai pelembabnya Mrs. Glow ya, yang day creamnya. Jadi kalian bisa melihat perubahanku dari sejak pertama pakai sampai sekarang, apakah dia itu ngaruh ataukah menurut kalian biasa aja. Jadi guys, aku itu membeli 2 produk ini yang mana masing-masing itu ada 32 kapsul lunak ya, dengan rincian 8 strip itu untuk per 4 kapsul lunak. Nah, yang pertama itu adalah Nature E yang white ya. Jadi untuk Nature E yang white itu isinya adalah glutathione, vitamin E, dan juga olive fruit extract. Ini kegunaannya adalah membantu memelihara kesehatan baik. Oke, fine. Jadi pada packagingnya itu, untuk klaimnya itu tidak ada yang mengatakan bahwa ini tuh untuk mencerahkan wajah atau ini tuh untuk memutihkan wajah atau apa. Jadi untuk memelihara kesehatan, udah done, enough, titik. Jadi katanya itu vitamin itu sangat ngaruh banget untuk membuat kulit kita tuh lebih cerah, lebih putih. Jadi gak cuman wajah kita ya, tapi kayak daerah-daerah lipatan-lipatan yang ada pada tubuh kita itu lebih putih. Tapi aku juga merasa bahwa itu juga tergantung pemakaian ya. Mungkin kalau pemakaiannya cuman 1 bulan atau baru 2 minggu itu gak akan ngaruh gitu loh. Maksudnya belum terlihat progresnya. Karena inget yang namanya regenerasi kulit manusia itu adalah 28 hari. Jadi kalau kamu melihat ada seseorang mereview sebuah skincare, mereview sebuah suplemen, itu kalau misalkan dia hanya mereview 2 minggu ya, apalagi kalau untuk influencer yang endorsement, itu gak mungkin gitu, gak kelihatan hasilnya. Jadi kayak gak terlalu make sense, kecuali memang pada reviewnya itu influencer tersebut mengatakan bahwa ini pemakaianku 2 minggu loh ya gitu. Sebuah produk itu bagus atau cocok di kamu kalau misalkan belum lewat 28 hari, karena kulit kamu aja itu belum regenerasi. Jadi kamu gak mungkin bisa memutuskan bahwa kamu cocok dengan kandungan itu, bahkan kandungan yang eksternal maupun yang kandungan internal. Jadi pemakaian suplemen maksud aku ya. Jadi gini, aku akan menjelaskan tentang vitamin E. Tentunya pertama vitamin E itu adalah tocopherol. Di sini vitamin E-nya itu adalah 20 IU untuk 90% AKG ya. Jadi vitamin E seperti yang kamu tahu itu fungsinya itu banyak. Satu untuk kelembapan kulit ya, jadi menghidrasi wajah kamu. Kemudian yang kedua itu untuk reproduksi. Lalu yang kedua adalah glutathione. Di sini glutathione itu ada 50 mg. Nah, glutathione seperti yang aku pernah juga sebutkan di beberapa review-review aku tentang skincare, glutathione itu bisa digunakan untuk misalkan lotion ya, lotion untuk memutihkan badan gitu kan, kayak Scarlett itu kan juga ada glutathione-nya.
Nah, glutathione itu juga ada yang food grade, yaitu yang ada pada vitamin, yang mana sebenarnya glutathione itu adalah antioksidan. Jadi kalau antioksidan pastinya itu adalah untuk imun tubuh, metabolisme tubuh, tapi outputnya itu membuat kulit kita menjadi terlihat lebih cerah. Sebenarnya tubuh kita tuh sudah memproduksi yang namanya glutathione dan juga kolagen sejak kita lahir ya. Tapi semakin kita bertambah usia, mulai 20 bahkan sampai 25, itu kemampuan tubuh kita dalam memproduksi kolagen dan juga glutathione itu semakin menurun. Produksi antioksidannya menurun, produksi untuk anti-aging kolagen atau kelembapan dari tubuh kita itu menurun. Itulah yang membuat kenapa kita membutuhkan vitamin ketika usia kita tuh udah 20-an, 22 ke atas. Itu adalah untuk memperlambat resiko penurunan kadar kolagen dan juga glutathione di dalam tubuh kita, supaya wajah kita itu lebih awet muda, badan kita juga lebih awet muda, jadi tangan kita tuh gak mudah keriput. Nah, itulah kenapa fungsinya suplemen. Kemudian ada olive oil extract sebesar 50 mg. Jadi olive oil extractnya itu kadarnya itu sama dengan glutathione-nya. Bahan tambahannya sendiri di sini ada gelatin, potasium sorbet dan juga ethyl vanillin. Jadi kalau gelatin itu adalah zat pembentuk dari kapsulnya ya. Jadi kapsul itu rata-rata memang menggunakan gelatin, atau bisa jadi gelatinnya itu vegetarian atau gelatin dari babi atau bahkan gelatin dari hewan lain gitu. Pemakaian dari Nature yang white itu sendiri itu dia adalah 2 kali sehari, itu untuk yang dewasa. Jadi beberapa teman aku juga menggunakan Nature A ini 2 kali sehari dan baru terasa khasiatnya. Jadi kalau kamu pakainya itu 1 kali sehari ya, itu kayak gak ngaruh gitu, gak kelihatan, karena kan udah dewasa. Terutama kalau udah dewasa itu kan berat badannya di atas 50 ya. Kemudian yang kedua, itu aku membeli Nature A Advance. Jadi ini tuh fungsinya lebih ke anti-aging. Nah, di sini antioksidannya namanya astatin gitu. Jadi sama-sama antioksidan seperti glutathione, tapi astatin itu lebih powerful daripada glutathione sendiri. Nah, kenapa dia menggunakan astatin? Karena seperti yang disebutkan, Nature A Advance, jadi dia lebih high antioksidan, lebih tinggi zat anti-agingnya, supaya kulit kita itu lebih cerah, lebih terjaga kelembapannya, dan lebih awet muda. Selain itu juga ada natural vitamin E dan juga ada lycopene. Lycopene ini juga hampir sama sih sebenarnya kerjanya dengan vitamin E. Jadi dia intinya adalah untuk melembabkan kulit dan tubuh. Tetap ada natural vitamin E karena namanya juga Nature E. Kemudian astatinnya itu 2 mg. Ini kalau untuk vitamin E nya itu 100 IU ya. Kemudian lycopene-nya 1,8 mg. Untuk Nature E yang advance ini, dia itu 1 kali sehari udah cukup. Itu untuk ukuran takaran dewasa. Jadi aku itu udah pakai ini tuh selama 1,5 bulan ya guys ya. Ini kalau kalian pengen lihat hasilnya, ini di belakang sini tuh, nah di sini tuh udah banyak sampah-sampahnya. Jadi sengaja aku simpan dulu buat review. Nah ini juga, nah ini tuh udah banyak sampah-sampahnya. Dan ini adalah sisanya, karena aku pengen memperlihatkan ke kalian perbedaan kapsul dari Nature A Advance dan juga Nature A yang white. Kemudian terakhir aku akan memberitahuan ke kalian bagaimana rasanya pakai ini dan juga bagaimana efeknya. Oke, jadi pertama itu adalah Nature A white. Tentunya warnanya white ya, seperti ini ya. Kapsulnya itu kecil banget dan emang bener-bener kayak gelatin banget, karena dia tuh kapsulnya tebel banget. Jadi bukan kapsul yang kayak di kimia farma, bukan kapsul yang kayak di dokter-dokter, beda. Ini kapsul yang full, jadi bukan kapsul yang bisa dibagi dua, dibelah gitu, bukan. Kenapa? Karena isinya itu oil. Ini pun juga oil, ini adalah Nature A yang advance, itu warnanya merah. Jadi kalau warnanya merah putih ini kayak Indonesia banget ya, kayak kesatuan banget, nasionalis banget nih Nature A ya, karena dia mungkin produk lokal. Dua produk ini itu ukurannya sama ya. Kemudian kapsul lunaknya tuh sama-sama gelatin. Dan di dalamnya ini isinya
isinya oil. Ini aturan pemakaiannya kan diminum dengan air ya. Nah, tapi kadang-kadang aku tuh malas minum dengan air. Kenapa? Aku tuh kadang-kadang kayak suka iseng gitu, suka penasaran gimana sih rasa aslinya gitu ya. Akhirnya setiap malam aku tuh minum Nature Air Advance, itu kayak aku kulum gitu loh di mulut aku. Jadi lama-lama dia itu kayak aku pites pakai gigi aku di dalam, dan dia itu menghasilkan warna itu merah gitu. Dan kalau kalian nanya rasanya, rasanya tuh kayak kamu itu makan fish oil, nggak terlalu asin ya, jadi nggak ada aroma-aroma tidak sedapnya. Jadi kayak kamu minum oil biasa. Berbeda dengan Nature Air yang white, itu ketika aku tuh iseng banget ya, itu aku kulum gitu kan, terus aku gigit di dalamnya, itu asem rasanya. Jadi kayak aku langsung trauma, asem banget. I don't know why, aku nggak tahu apa kandungan yang membuat ini tuh rasanya jadi asem banget. Apa glutathione ya? Mungkin glutathione itu rasanya asem kali ya. Pokoknya asem banget sampai aku trauma banget. Jadi akhirnya aku menggunakan kapsul ini tuh aku minum biasa pakai air sesuai normal. Tapi kalau untuk yang ini, karena dia tuh lucu ya, warnanya juga merah oilnya, jadi aku tetap kulum ini setiap malam. Dan Nature Air White itu sehari 2 kali, sedangkan yang Advan tuh sehari 1 kali. Nah, karena aku tuh pengen dapat fungsi dari keduanya, aku menggunakan 1 kali Nature Air White di pagi hari, kemudian Nature Air Advance itu di malam hari. Nah, makanya video yang kalian lihat di awal itu adalah video ketika aku menggunakan 1 kali sehari untuk yang white dan juga 1 kali sehari untuk yang advance. Nah, aku tuh pernah make ya 2 kali sehari yang white di pagi hari, kemudian 1 kali sehari yang advance di malam hari, dan efeknya itu kayaknya ginjal aku keberatan deh. Karena apa? Aku jadi kayak pegel di bagian belakang, kayak orang kurang minum gitu loh. Padahal aku tuh minumnya banyak. Aku tuh sehari bisa minum 3,5 liter air aqua gitu kan, yang biasanya itu botol gede gitu ya. Tapi aku tuh udah minum banyak, tapi kayak masih bagian belakang aku tuh kayak ngilu banget. Kayak bukan ngilu capek, aku tahu ini tuh adalah ngilu organ dalam ya, bukan ngilu capek ya, bukan ngilu capek pinggang, bukan. Tapi memang itu adalah efek karena sepertinya terlalu banyak antioksidan yang aku konsumsi. Karena kan antara kedua produk ini seperti yang aku jelaskan, ada antioksidan, yang pertama glutathione dan yang kedua adalah astaxanthin. Nah, tapi kalau kita bicara tentang fungsi ginjal, tentunya berhubungan dengan berat badan. Jadi berat badan aku itu adalah 60-an. Jadi kalau misalkan kamu itu berat badannya 80-an, mungkin kalau kamu menggunakan ini 2 kali, yang white 2 kali dan yang advance 1 kali, mungkin tidak akan seperti aku. Karena kan kerja ginjal itu berhubungan dengan berat badan juga. Nah, tidak direkomendasikan untuk menggunakan 3 kapsul sehari untuk produk ini. Baik ini 2 kali dan ini 1 kali itu nggak bagus. Karena ini tuh nggak ada rasanya dan biasa aja. Jadi kita akan coba di mulut aku sekarang. Jadi kalian tahu warnanya seperti apa. Bahkan aku tuh bisa menggunakan ini tuh sebagai lip tint. Ini yang tiap malam aku lakuin, bahkan sampai di gigi merah, ya kan? Warnanya itu merah banget ya untuk oilnya ya, tapi nggak masalah sih, aku juga suka sih ngemutnya. Ya kalau kalian mengatakan bahwa anti-aging atau whitening, itu berbeda-beda ya hasil di tiap orang ya. Aku merasa sepertinya itu lebih ngaruh kalau misalkan kita pakai whitening ini 2 kali sehari, itu baru kelihatan putih. Jadi advance itu dipakai nanti aja gitu. Aku kan pengen menggabungkan kedua fungsi ini ya dalam 1 hari gitu kan, ada astaxanthin, ada glutathione dengan pakai Nature Air White dan advance. Itu aku merasa kayak aku tuh gak terlalu melihat perbedaan pencerahannya di wajah aku ya. Tapi aku tuh hanya merasakan bahwa kulit aku tuh kayak lebih supple ya, lebih terhidrasi, lebih halus gitu loh. Aku ngerasa ketika aku megang kulitku tuh kayak lebih halus banget. Dan untuk bekas jerawat, ini aku ada bekas jerawat yang memudar. Ini tuh juga dibantu sama Nature Air. Jadi jerawatnya tuh udah healing ya, karena aku pakai sebuah produk itu percampuran antara retinoid dengan kojic acid, sehingga aku langsung jerawatan. Jadi aku langsung sensitif di 3 tempat, langsung sini, sini, dan sini. Dan itu kayak susah banget ngilangin bekasnya. Tapi hanya dalam 1,5 bulan itu sudah memudar. Perpaduan antara white dengan advance kalau dipakai 1 hari itu lebih ke ngaruhnya tuh ke anti-agingnya.
kulit itu akan lebih cerah dengan pemakaian hanya Nature E White tanpa Nature E Advance, tapi yang penting 2 kali sehari. Nah, karena aku pakainya masing-masing sekali sehari, itu white-nya itu enggak terlalu ngebus gitu loh. White-nya tuh enggak terlalu kelihatan, malah yang lebih kelihatan tuh kayak supple-nya, regenerasi kulit dan juga membuat kulit itu kayak lebih terhidrasi. Jadi kayak aku tuh merasa aku tuh enggak perlu pakai skincare luar gitu, karena aku merasa dari dalam itu kayak sudah terhidrasi. Nah, ketika aku pakai Nature E White dan juga Nature E Advance, itu aku sama sekali enggak merasakan harus pakai body butter atau pakai body lotion, karena aku merasa kayak lembabnya tuh pas ya. Aku tidak merasakan bahwa bagian siku-siku itu lebih lembut dengan menggunakan Nature E White dan juga Nature E Advance ini. Mungkin juga karena pemakaiannya 1,5 bulan gitu. Mungkin aku harus pakai sekitar 3 bulan supaya aku bisa lebih merasa bahwa ada perubahan yang cukup signifikan pada area siku, area lipatan. Jadi kesimpulannya adalah jangan berekspektasi tinggi bahwa vitamin ini tuh akan meningkatkan kecerahan dari kulit kamu, karena glutathionnya juga sebenarnya tidak terlalu tinggi ya. Masih lebih tinggi glutathion yang dari vitamin-vitamin dari Thailand yang sampai 1000 sampai 1500 sampai 2000. Tapi kalau untuk Nature E ini sepertinya harus menggunakan pemakaian jangka panjang supaya regenerasi kulit kamu itu lebih dari 28 hari. Jadi berkala, 28 hari pertama, 28 hari kedua, 28 hari ketiga, itu baru lebih terlihat hasil dan juga manfaatnya. So ya, kalau begitu teman-teman, itu dulu review suplemen dari aku. Semoga membantu buat kalian yang kepengen membeli Nature E untuk yang white maupun advance, dan kalian tidak bertanya-tanya lagi gitu ya, apa sih perbedaan antara keduanya. FYI, kulit aku ini adalah berminyak dan aku juga mudah berjerawat. So, kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa subscribe aku, like, comment, and share video ini ke semua sosial media yang kamu punya, supaya aku makin semangat membedah suplemen-suplemen untuk manusia, gak cuman kucing ya. See you on the next video, bye bye. Love zone.